Oke teman-teman, ini saya sudah selesai memotong ini untuk kakinya ya, ini untuk kaki kiri kanan, ini untuk pengunci bagian atas dan bawah. Jadi di proyek kali ini saya akan membuat inkubator ya, inkubator untuk menetaskan telur vertil. Oke, kalau gitu untuk kita terus lanjut, kita ikutin terus saya ya teman-teman.
ya teman-teman. Ini kerangka yang sudah saya rakit tadi ya. Mau tidak saya videokan karena saya sendiri mengerjainya, jadi rada sulit. Oke, kalau begitu kita akan membuat ini pengikat dari sini ke ujung, lalu kita buat penahan juga di atas dan juga penahan di bawah. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai semuanya ya. Maaf kalau saya tidak memvideokannya, karena seperti tahu saya kerja sendiri, hari juga panas ya. Ini pintunya sudah saya buat, gampang sekali ya teman-teman juga bakal bisa. Ini pintunya sesuai dengan ukuran yang akan kita pasang di sini nanti. Nih nanti dia seperti ini. Itu dia. Seperti ini ya, nanti engselnya kita pasang di bawah, jadi bukanya seperti ini. Oke, okay. Ya, teman-teman, nanti saya akan lanjutkan setelah selesai ya, atau nanti ada video berikutnya akan bagaimana cara memasang lampu ya, piting-piting lampunya. Nanti akan saya pasang di sini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay. Kita lanjut.